Terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan kelas yang ditempatkan, ribuan santri MTS Negeri Kediri membakar sate bareng. Halaman pesantren menjadi dapur umum sebab terdapat banyak tungku pembakaran sate dan kegiatan membuat sate. Untuk acara ini, seluruh keperluan nyate telah disediakan oleh panitia dan dewan guru, mulai dari tungku, arang, hingga bumbu-bumbu yang dibutuhkan. Santri bekerja secara mandiri dan memakannya bersama-sama. Dengan bimbingan para guru serta panitia kurban, masing-masing kelompok mengerjakan pembuatan hingga pembakaran sate secara mandiri. Santri mengiris daging, menjadikan sate, membuat bumbu hingga sate siap disantap. Santri merasa percaya diri meskipun membuat sate belum pernah dilakukan. Melakukan bakar sate 1000 meter. Sudah sering ngelakuin ini? Baru pertama kali ini. Oh, baru pertama kali. Dalam rangka apa bakar sate? Dalam rangka memberkati hadiah Idul Adha. Harapan ke depan kegiatan seperti ini seperti ke depannya semuanya bisa lancar dan kompak dan tertata dengan rapi. Ini nanti hasil bakaran sate ini nanti akan dibagikan ke warga atau seperti apa? Enggak, ini hasilnya dibagikan ke semua warga kelas. Oh, untuk kelas, ya. Semua siswa gitu ya. Semua siswa. Dalam Idul Adha tahun ini, MTS Negeri 3 Kediri menyembelih 2 ekor sapi dan sejumlah kambing. Penyembelihan dan pembagian daging kurban dilakukan secara bertahap saat Idul Adha. Selain daging yang disate sekitar 1.000 santri, daging kurban juga dibagikan pada 5.000 orang warga sekitar dan guru. Ini konsep kita, kegiatan ini dari tahun ke tahun kita selalu update bagaimana supaya kegiatan ini semakin menarik dari tahun ke tahun. Dan alhamdulillah tahun ini kita berupaya samping apa namanya kurban 2 ekor sapi, yang satu kita sampaikan kepada masyarakat, yang satu adalah untuk anak-anak pesta seribu sate, dengan harapan anak-anak mempunyai kebersamaan satu sama lain bahwa kita seya sekata dalam hal satu kegiatan yang sifatnya baik. Acara ini dilakukan baru pertama kali di MTS Negeri 3 Kediri. Selain melakukan penyembelihan dan membakar sate, sekolah juga melakukan lomba kebersihan kelas. Semua ini dilakukan sebagai wujud syukur dan memperingati Hari Raya Idul Adha. Dari Kediri, Tim Liputan GRTV.